Panglima Divisi Infanteri Hiji Kostrad, Mayjen TNI Agus Rohman, meredih prajurit sangkan ngajaga dirina sewang-sewangan, sangkan bisa ngawawagan prak-prakan ngungkulan COVID-19. Pengenak itu tepi kaki wari jumlah pasien anu katepaan COVID-19 masih rea, satu tasna di entenganana, aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nalika diwawancara di Markas Batalion Zipur Salapan Langlang Buana, Pesalasa Pasusore, Panglima Divisi Infanteri Hiji Kostrad, Mayjen TNI Agus Rohman miharep, sakumna prajurit salawasna tuhu karena prosedur ngungkulan COVID-19. Dirina nandesken tepi kaki wari taya prajurit Divisi Infanteri Hiji Kostrad anu katepaan COVID-19. Tapi prajurit kudus salawas nawaspada, turta ngariksa dirina sewang-sewangan, sangkan bisa ngawewegan prak-prakan ngungkulan COVID-19. Untuk menjaga supaya apa yang menjadikan wabah ini segera teratasi dengan cara mentaati apa yang menjadikan prosedur atau protokoler penanganan COVID-19 ini. Insya Allah ya, dengan kali kita berusaha, alhamdulillah sampai dengan saat ini, prajurit-prajurit saya dari jajaran 21 ini tidak ada yang terpapar untuk masalah COVID-19. Dirina nembraken dina raraga ngawogan pancen gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Divisi Infanteri Hiji Kostrad ngeprikan 250-an anggota Arhanud Hiji, gerngamankan prak-prakan PSBB di Tangerang Kidul Turkaler, 150-an ti Batalion Kavaleri Hiji di Jakarta Pusat serta Bekasi, 50-an ti Armed 10 di Jakarta Selatan, serta petugas Yankes di Wisma Atlet. Agus Rohman miharap nalika pamarentah ngenteng kenaturan PSBB ayeuna, masyarakat dipiharap salawasna tuhu kana protokol kesehatan COVID-19. Sokomo jumlah warga anu kaentrepan COVID-19 ayeuna terus nambahan. Budi Hartati, Bandung TV.